4, 3, 2, 1, hijau, teng, klakson dimulai. Oh, 1, oh, 2, 2. Assalamualaikum, kalian nungguin aku ya? Ih, gak mau, gak suka gue. Sakit cuy. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala nabi. Kembali lagi bersama saya Syaputra kembar di channel kita ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita mau melihat, ya ini aku lagi nongkrong di perempatan ya, lagi ada di jalan raya, jalan besar. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau lihat nih keadaan jalan raya malam hari di kota Aligarh, India. Gimana rasanya, gimana meriahnya. Oke, di belakangku itu udah nampak macet-macet dikit ya. Kita mau lihat seberapa deras tuh namanya klakson, bunyi klakson. Nah, jadi bagi kawan-kawan ini, kalau kalian di tempat yang sepi, nah ini bagus ditonton. Tapi kalau kalian di tempat yang rame, yang khususnya yang membutuhkan untuk keheningan, sebaiknya jangan ditonton ini. Tapi begitu, aku sarankan juga kalau kalian nonton ini jangan pakai headset cuy. Kalau kalian pakai earphone atau headset dan sejenisnya, kalian akan mengalami gangguan pendengaran takutnya ke depannya. Oke ya, yuk kita lihat. Di belakang gue ya. Oke, ini baru selesai ya. Keluar dari lampu hijau. Ya. Oke. Mantap kali ya. Ini ada yang parkir, baru keluar parkir. Begini ya. Oh, sepi ya. Alhamdulillah klakson tidak ada ya. Tapi kita coba kita hitung sampai 3. 1, 2, 3 klakson. Oh, ada yang sebelah sana. Oh, gak ada lagi. Titit. Oh, besar cuy. Nah, ini udah lampu merah. Stop. Kan, tapi ini jalan terus dia. Oh, dia mau belok kiri. Oh, iya sih, ada belok kiri ya. Belok kiri sebelah sana. Di sini ada Triana. Gimana? Kalian nungguin aku ya? Gak suka dong. Iya. Kalian jangan gitu, bukan aku mau kayak gitu, bercanda doang. Ada juga Ricky Pepeng sana. Ada juga Prabowo Bayi. Nanti Prabowo Bayi ini luar biasa nih. Udah dapat surat adsennya. Tinggal nunggu syukurannya. Ada ini si Ajial di bawah lagi duduk ya. Itu Ajil siapa mutre? Partner. Partner. Oh, mak. Ini fokus kepada fokus ke klakson ya. Oke, dari Joe ya. Mobilnya juga unik-unik, guys. Mobilnya juga unik-unik ya. Kecil-kecil gitu kan. Kecil-kecil ya. Iya, itu kecil tuh sana. Motornya juga unik ya. Mereka di sini metiknya gembung. Kayak Scoopy. Kayak apa? Scoopy. Scoopy ya. NMAX lah. NMAX ya. Gede ya lah. Iya ya. Scoopy lah. Scoopy ya. Scoopy itu ini ha. Wah. Tadang. Ini ada bapak-bapak bawa masker, pakai motor Hero. Oh, dia stop cuy. Gimana? Ada apa itu? Monitoring sistemnya. Jadi suhunya, terus apa sih kebersihan udaranya juga. Aku zoom nih. Environmental monitoring system ya. Oke, jadi apa aja contoh sekolah Tre sini Tre. Itu jelaskan tuh apa? Ngomongin ke sini, ngomongin ke kamera, ha. Itu gunanya tuh buat ini loh. Buat tahu suhu di sini tuh berapa? Suhu sini berapa? Berapa derajat sama biasanya tuh debunya itu polusi debunya tuh bahaya atau enggak gitu. Itu gunanya ya? Iya. Aku kurang bisa baca. Iya, aku bisa baca sih, tapi jauh kali. Ini lagi parkir lagi apa ya? Oh, pemuda-pemuda India ya. Oke, lagi ngapain mereka? Wop, klakson. Wop, pelan Bang, pelan. Seperti yang aku bilang, jangan pakai earphone atau headset ya. Hmm.
Royal Enfield ya. Ini banyak, rame kan? Royal Enfield juga. Ini kita tunggu dia buka helm. Apakah mengejutkan? Oh, nggak buka helm dia. Oh, baju putih, celana putih ya. Wow, ganteng ya abang ini ya. Royal Enfield. Ini Matic ya, Matic Honda. Tuh ada cewek tuh. Ada sendiri cewek lagi nunggu lampu merah. 32 detik lagi. Ini kalau kawan-kawan nonton nih baju pink ya Bapak ini ya. Jadi kalau kalian yang nonton ini sampai sekarang masih bertahan 4 menit 23 detik kalian masih bertahan nonton di parkiran ini luar biasa. Aku salut sama kalian. Ini ada dua orang cewek samping kita. Dia ketawa-ketawa. Nah, di sana juga ada rame. Nah, nanti ini lagi parkir. Ini customer-customer yang untuk ini ya, jualan di sini. Kan ini rame nih jualannya. Banyak yang beli momos. Oh, rame, padat. Ini lagi parkir. Ada lampu hijau nih. Nah, di sini biasanya collection banyak nih ya kan. Karena pengen cepat semua cuy. Nggak ada yang pengen lama. Semua pengen cepat. Nah. Gimana, Trek? Tinggi. Tinggi? Nah, ada benderanya. Nah, di sini ada juga Nur. Mana Nur? Nur. Iya. Nanti aku buat IG Nur ya di bawah ya, kepoi. Oh, mak panjang Lexon ya. Ini kita ngerekodnya pakai HP, jadi mohon maaf kalau pencahayaan tidak memadai, tidak seperti pakai kamera. Lampu merah. Tapi kok jalan semua ya orang ini? Hah? Ah, teh bapak itu kan? Jalan terus ya cuy. Nah, ini berhenti mereka. Ini ada apa itu? Di sana itu kayak mau lewat mobil tapi nggak bisa ya. Ntar lagi 4, 3, 2, 1. Yo, mulai. Klakson dimulai. Oh, sebelah sana mulai. Oke, 2. Cuma 2 doang. 3, oke, 4. 5, 6. Oh, udah segitu doang ya. Ternyata nggak banyak. Di sini kayaknya lebih teratur ya klakson. Oh, baru dipuji. Baru dia omong aja. Iya. Ya, semua pengen cepat ya. Nah. Oh, udah lampu merah lagi. Pantes lah. Ya, tapi kayaknya setelah ini, kayaknya ini bakal rame nih. 60 ya 59. Kayaknya ini bakal seru nanti ini. Leksannya banyak karena rame udah yang nunggu. Tadi kan masih sepi yang nunggu, Trek. Kalian nunggu apa, Trek? Nunggu momos, nunggu makanan. Jadi kita sebelum nunggu momos satu konten lah ini. Eh, kok ada tiga acara ini? Propos doang. Biasa apa? Biasalah. Kalian pada nungguin aku ya? 29 detik. Ada jalan balon ya. Dia udah main doang, maju doang dia. Lah dia mutar. Orang mutar lagi lampu merah, oh enggak. Oh dia mau masuk sana, aku pikir mau mutar balik tadi. Oke, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hijau, teng, klakson dimulai. Oh, 1, oh, 2 ya, 2. Wah, 3, oh, belakang lagi, recok kan terus, mantap, oke. Okay. Ada cewek cuy. Klakson dimulai. Betulan dimulai. Oke, panjang ya. Mantap ya. Udah ya.
Oke, jadi itu dia konten klakson, ya, konten perempatan malam yang ada di Kota Aligar. Thank you so much buat kawan-kawan yang nonton. Semoga yang nonton ini sehat selalu, murah rezeki dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Tatim bilhamdalah, alhamdulillah bil alamin, ma'ana jafi murikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.